Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini tuh siang hari ya, dan alhamdulillah cuacanya masih kayak biasa, terang benderang dan cerah. Tinggal menunggu hujannya ya, masih belum hujan-hujan aja. Masih musim kemarau. Dan ini ternyata di tempat Mak Tuh masih repot lagi ya. Soalnya masih ada acara lagi, tapi acaranya cuma masak-masak aja. Untuk acara apa jenisnya ini? Atar-atar ya? Hah? Cuma untuk atar-atar aja. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami selalu di channel dan baik channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki kita lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saya nggak tahu juga ya mau masak apa. Soalnya tadi itu saya ada urusan juga, keluar dulu. Tadi saya sudah di sini, ada di video saya. Tapi belum selesai, saya pulang duluan. Saya tadi tuh pulang jam berapa ya? Lupa saya, jam 10 saya tadi pulang nyampe rumah. Buat bumbu mie. Nah, ini teman-teman ya. Wortel sama gurinya tuh. Iya, acara wis cukup saiki acarane. Jadi di sini banyak acara ya. Kayak kemarin aja di tetangga juga gitu, yang ada di kota saya ya. Kemarin ada komen gini, apa jenenge? Hajatan kok bawa butuh hajatan. Duren. Itu duren. Apa ya? Becek. Kok becek? Apa becek ya? Nih. Genduren. Apa genduren ya? Kok nggowo piring dhewe. Kalau di sini dulu tuh pakai godong pertama. Kedua, biasanya dicepai di marang sendiri. Dan ini yang terakhir ketiga ini bawa ajang sendiri gitu. Di sini tuh ya karena di sini ya umum nang kono. Kalau di tempat saya Sumberagung tuh beda ya, kalau di Sumberagung pakai yang punya hajat. Heeh. Yang hajat lek nang kene. Oh, jadi beda ya, beda tempat beda ya. Itu banyak banget kemarin tuh pertanyaan, kok gendoran bawa ajang sendiri, gendoran bawa ajang sendiri. Di sini tuh beda ya. Wih sampean ojo aga kele imburan teh. Kiwi apa sego goreng ya? Karo apa sego? Kena ngon timam. Apa sama juga iwai? Daging apa apa? Orang dia teratur malah tuh cikgu disini. Aduh, aduh. Kayak piye cerita nih. Ini ayamnya buat hater-hater malah diambil duluan. Amin. Ambil cewek pun cewek. Enggak mah. Wih, ternyata ada semur tahu juga ya. Jadi semurnya. Oh. Setiap hari ada acara. Wis semur tahu apa nih? Pak. Kali pak. Mama. Baby misalnya kalah ya rekler juga kok semur tahu lah. Ora sing tok sing tinggi ijo ijo. Tapi wi apa wi? Nganu sing tinggi apa jenenge iki soto? Orang iki soto diingi. Utuk soto diingi tak. Oh sejene wisan. Oh. Wah, seperti ini teman-teman ya. Kalau repot tuh terus aja masih ada acara ya. Sambal ya. Di tahu. Iki bumbu. Merica pola. Rambang bawang. Buat bumbu ini. Ini apa tuh putih? Kupis tuh. Oh, ternyata kupis ya. Kupis wortel kalau ini sing arep di bumbu. Ini tadi tuh sebenarnya enggak ada acara apa-apa ya, cuman ini. Tapi saya sendiri pun juga repot ya tadi. Ngampe saya pinjem motor juga. Lah mangi sok mangki motor wis bocor. Heeh. Bane ketero benange. Ayo. Ban garitan. Alhamdulillah. Nanti masih ada acara lagi ya di tempat Mas Timbul. Pokoknya hari-hari ini tuh full Mas penuh full dengan hajatan. Urung-urung tak iki. Terus kok jarak nah. Ini sapa nih? Acaranya karnavalan. Oh, karnavalan. Acara karnaval. Jalan mulutan, gendoran mulai pitik. Waduh. Mulai pitik. So. Hari-hari itu yang bikin pusing ya. 28 kalau nggak salah di sini. Soalnya nggak bukan gini. Soalnya tuh kalau tahun-tahun yang kemarin tuh nggak kayak tahun bulan ini ya. Soalnya kalau tahun-tahun kemarin tuh yang hajatan tuh nggak sebegitu banyak. Ya, yang corona. Nggak sebegitu banyak, tapi yang banyak tuh cuman ya mungkin
selamatan-selamatan seperti itu bawahnya kan gak seberapa ya. Tapi kalau hajatan yang tahun ini, waduh, semua hajatan geden, bawahnya juga banyak. Terus banyak banget yang hajatan kayak disengkak nih. Ya sing wong cilik ngene iki sing rada klepek-klepek. Iki sasi iki tintekne wong ewo, terus mulutan, mulutan gak nek wong ewo. Enak no lebar, lebar dua ajang tapi. Maksudnya baru dua ajang tuh gini ya, selamatan apa tuh? Mulutan dulu. Kalau sudah selamatan mulutan tuh baru boleh ewo nah. Kenapa aku iki? Sampai habis semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duk, minta doanya teman-teman ya, semoga bisa cepat terkumpul dan menaikkan batako ya, soalnya ini udah agak lama ya. Tapi kalau dari kemarin tuh niatnya setahun lagi ya mau dinaikkan batako, cuman nanti nggak tahu setahun atau dua tahun lagi ya, soalnya ya kondisinya di desa itu penuh dengan hajatan. Ini kan yo masih ada sedikit demi lama-lama jadi bukit. Sedikit dua kos sedikit tinggi baca entene. Kok digoreng rian tuh mak kata niku? Ikan bu di cek. Cara membuat mie campur. Tapi saya ngerti. Yang belum tahu. Aku bilang kan jarang ngerti. Aku tak itu dulu. Lah men tamam bisa turun? Eh? Wes mau? Goreng. Nasi goreng. Lah iki nek mak jeneng-jenenge kok lali mak. Nah. Iya nasi gorengnya tadi ini mungkin di kota Yuni ya. Soalnya tadi saya keluar ya. Dan mohon maaf untuk komen-komen yang belum sempat saya balas ya. Soalnya hari-hari itu masih super sibuk, super sibuk ya. Disuruh kesana. Kayak tadi malam tuh saya cuman aku mambeng gak rewang ya. Aku ngetan ding, saya kemarin tuh dipanggil ibu ya. Jadi gak jadi rewang tadi malam. Akhirnya ke rumah ibu. Ya. Wi, main ge bubuk apa to, Wi? Buri capolane bae lali, urus iki. Wi, nggih. Brambang arep bawang tok, arep bawang. Mean. Wah. Buri capalahnya belum ya. Ada sing gak enak iki kuwi. Main iki pokok kroso buri capolane. Ini nanti yang belum kebagian bisa WA ya, ya WA bisa komen ya. Yang ingin dianterin. Nanti rumahnya aku di kafe sak teri loh, tapi jalan mimpi. Kae 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 tak teri kafe bisa. Ya yang rumahnya Jakarta, Lampung, nanti bisa ngomong ya. Nanti dilempar dari sini tapi dalam mimpi aja ya. Alhamdulillah acara kemarin berjalan dengan lancar dan sekarang tinggal ya tinggal ini aja teman-teman ya. Cuma ater-aternya aja, sama capeknya aja. Ngetrit yang pintar teman. Oh ternyata cuma dua orang ibu sama mbah ya ternyata. Ya apa kepedesan? Nganu apa bikin kepedesan dek? Ya. Kayaknya pon dulu saban. Bila kepedesan ya. Lho lah sing tamam sego goreng etok to maybe. Ini ada jenang juga ya. Jenang sama wajek. Ini tempenya kemarin masih. Yo bareng kuwi terus masak apa nih, Dek? Wes toh? Wes. Semur kan yo semur juga udah. Terus nasi ini ugong toh? Hah? Sego ning ugong. Ora lek sego ning ugong kan ae. Soalnya selain di sini kemarin tuh repot, terus hajatan sendiri, tetangga juga ada hajatan dua loh malahan. Jadi dapat nasinya tuh banyak ya. Oh ya teman-teman, saya mohon maaf ya. Videonya tak akhir sampai sini aja dulu ya.
Ya soalnya cuman masak-masak aja. Ini juga udah hampir selesai ya, tinggal itu aja nanti terus masak nasinya aja. Saya mohon maaf untuk komen-komen yang belum sempat saya balas dan yang nggak bisa saya balas. Ya pokoknya gitulah ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lato Channel dan Bali Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.